بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي بمنه تطمئن القلوب. الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بهذا النعمه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله على حاضرين بالحاضرات جدلا من النار مثير مثير الحكمه daripada الحبيب محسن بن عبد الرحمن الكاف dan Ustaz Abu Fauzi, insyaAllah nama yang mendengar akan mendapat manfaat. Hadirin dan hadirat, saya masih ingat ayahnya Habib Hussein Ustaz Abdul Rahman Al-Kah. Beliau kembali ke rahmatillah bila saya tanya Habib Hussein 2004. Beliau ini adalah seorang yang saleh. Saat meninggalnya tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu sampai ulama Masjidil Haram Makkah Sayyid Muhammad bin Amr bin Abbas al-Maliki ke Singapura. Dia sampai bila dengar Habib Abdul Rahman kembali ke rakyat, dapat sama-sama kita hadir dan dia datang sembahyangkan jenazah. Siapa yang atur? Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda orang yang saleh dari Makkah Mukarramah turun sampai di Singapura salat jenazah pulang. Itu yang terakhir Sayyid Muhammad al-Maliki ke Singapura. Datang beberapa kali, tapi pada 2004 adalah yang terakhir. Beliau kembali ke Makkah tidak beberapa lama, beliau sendiri kembali ke Makkah. Hadirin dan hadirat, Masjid Al-Kahf ini satu sejarah bagi saya. Kenapa? Mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang tidak. Tahun 1979, 45 tahun dulu saya pernah hadir di masjid ini. 45 tahun dulu, 1979. Kenapa? Masjid ini adalah yang pertama sekali saya khutbah di dalam bahasa Inggris. Saya khutbah di dalam bahasa Inggris. Kerana di sini tidak jauh dengan yaitu tujuan baru diasaskan Muslim Convert Association. Dan banyak orang-orang yang masuk Islam datang bersama kita, ada yang masuk Islam bersama kita. Jadi mereka bila hadir masjid-masjid, semua khutbah bahasa Melayu. Mereka tak pernah dengar bahasa Inggeris. Jadi di sini, yang pertama sekali tahun 79, khutbah Hari Raya Haji. Saya yang khutbah di sini, diminta di sini. Dan tetamu penghormatnya masih ada lagi, yaitu Encik Siti Sanif. Dia datang hadir dalam majlis itu mungkin lebih kurang 300 orang. Kebanyakannya adalah converts, orang yang masuk Islam. Surat kabar ini ada tulis, saya ada. Saya akan berikan kepada Chairman. Boleh? Ini tahu surat kabar ini tulis ya, Muslim converts here sermon in English. First time in Singapore in this mosque. First time in Singapore, sermon in English, khutbah in English, in the whole of Singapore. 1979, 45 years ago. And the interesting fact, apa itu? Surat khabar Inggris, dia bikin mistake. The beautiful mistake. Apa itu? Kesilapannya itu very beautiful mistake. Yang hadir 300 orang. Converts in Singapore, when they ask the question, how many converts in Singapore? We see about plus minus about 6,000 converts in Singapore. So, apa yang ditulis di sini? Some 6 to 7,000 Muslim converts celebrated Hari Raya Haji yesterday and heard a sermon in English. The first time it was read this way in Singapore. Dia punya silap, tapi beautiful silap. Ini hadiah untuk Jabatan Kuasa Bismillah. Hadirin dan hadirat, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala masjid yang bersejarah 45 tahun dulu. Saya dekat situ, Haji Umar. Itu yang kat tangan dia hadir. Umar hadir kan 45 tahun dulu. Tahun 79 dia salah satu orang yang hadir di sini dengar khutbah.
tapi itulah masjid ini, masjid bersejarah. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat, kita sekarang membawa kaul Al-Habib Abdurrahman bin Syekh bin Abdurrahman Al-Kahf. Al-Kahf, dari mana ini nama Al-Kahf asal usulnya? Mengikut Habib Ali Anis Al-Kahf, ada banyak riwayat, tapi salah satu riwayatnya yang indah sekali. Asal Al-Kahf, asal sekali datuknya adalah Al-Habib Ahmad Al-Kahf bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. Ini yang atas kan, 300 tahun di atas Al-Kahf daripada Ahmad Al-Kahf. Kenapa nama Al-Kahf? Dikatakan Al-Habib Ahmad ini, ada banyak riwayat. Salah satu pendapatnya, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajarkan dia, suruh dia baca, alaysa Allah bikafin 'abdahu. Alaysa Allah bikafin 'abdahu. Bila dia bangun dari tidur, itu wirid, itu yang ayat yang dibaca dalam Al-Qur'an. Alaysa Allah bikafin 'abdahu. Tidakkah Allah memberi segala kecukupan bagi segala hamba-Nya? Mencukup Al-Kahfi ini, aliyah kifayah, kafah, kaf cukup. Jadi di sini dia memberitahu anak-anak baca, dibaca. Dari situlah riwayat yang dikatakan mengikut Al-Habib Ali Abdul Anis dalam beberapa kitab-kitab yang terdahulu dia yang saya baca. Ini salah satu riwayatnya. Kenapa itu? Daripada mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini hadirin hadirat, siapa yang bina masjid ini? Masjid ini dibina oleh Al-Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Kahf. Abdurrahman bin Syekh bin Abdurrahman Al-Kahf. Abdurrahman saudaranya Abu Bakar. Ada dua orang. Yang tua Abu Bakar. Dan lahirnya di Singapura. Lahir di mana? Di Singapura. Umurnya kurang lebih 7 tahun. Sebagaimana amalan para habaib pada dulu-dulu dan besar Al-Fatihah Rabu. Jadi dari 7 tahun, dua-dua Abu Bakar dan Abdurrahman pergi ke Hadramaut. Belajar di sana, tinggal di sana. Dan mendapat ilmu, hadirin dan hadirat, bukan dari guru-guru biasa. Guru-guru di Hadramaut kebanyakan ayat-ayat Allah. Bukan saja ilmu zahir, tapi penuh dengan ilmu batin. Mereka curahkan ilmu yang zahir dan curahkan mereka juga dengan ilmu batin. Sebab itu bila mereka kembali ke Singapura, yang tukar amal itu adalah hati yang balas. Hati mereka cukup tawadhu. Cukup tawadhu. Ini Abdurrahman bin Syekh. Saya pernah duduk dengan almarhum Syekh Umar bin Abdullah Khatib. Allah yarham. Syekh Umar bin Abdullah Khatib, Allah yarham. Dia pernah cerita sama saya. Dia bilang pada satu kali diteri. Satu kali diteri, yaitu Mufti Hadramaut Al-Habib Ali bin Ubaidillah. Dia bertanya kepada Syekh bin Abdurrahman Al-Kahf. Syekh bin Abdurrahman Al-Kahf, yaitu ayah kepada Habib Abdurrahman. Apa yang kamu tinggalkan? Saya dengar kamu mempunyai kekayaan yang besar, tetapi adakah kamu tinggalkan apa-apa untuk akhirah? Ada tidak kamu tinggalkan apa-apa untuk akhirah? Ini saya tidak lupa hadirin. Mungkin 20 tahun punya cerita ini dengan Syekh Muhammad. Apa jawab Syekh Abdurrahman Al-Kahf? Dia bilang kepada Mufti Hadramaut,